Setelah Ukraina, Rusia kini mengecam Finlandia untuk bergabung dengan NATO. Pihak Presiden Vladimir Putin menyebut tindakan tersebut akan menjadi tragedi mengerikan bagi negara tersebut. Bahkan Rusia mengatakan negara tersebut akan menjadi target pembalasan seperti yang kini terjadi di Ukraina. Peringatan ini disampaikan Vladimir Zabarov, Wakil Kepala Pertama Komite Internasional Dewan Federasi pada Rabu 6 April. Ia menyebut keputusan pemimpin Finlandia untuk bergabung dengan NATO akan menjadi kesalahan strategis. Pernyataan ini dibuat menyusul santernya wacana Swedia dan Finlandia yang ingin bergabung menjadi anggota NATO. Ia mencatat negara ini memiliki status netral, namun keduanya dikatakan cenderung memiliki kedekatan dengan NATO. Namun Rusia secara khusus memberikan peringatan kepada Finlandia yang bertetangga dengan wilayahnya. Jika nantinya Finlandia nekat bergabung dengan NATO, Rusia mengancam akan mengambil tindakan. Pihak Kremlin tak tinggal diam dan menyatakan akan menjadikan negara tersebut sebagai target seperti halnya yang terjadi di Ukraina. Dikatakannya hal itu akan menjadi tragedi yang sangat mengerikan bagi seluruh rakyat Finlandia.